Sudah hampir sebulan kita berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, namun bagaimana kita belajar mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hal-hal yang baik, walaupun kecil, bisa jadi sangat bermakna. Hati yang tulus, iman yang kuat, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta melengkapi kesempurnaan bulan suci ini. Saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi untuk mencapai kemenangan di hari yang fitri. Kami keluarga besar PT Brokol mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.